91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya, Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga, hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan, hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri,
karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bagi saudara. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan sama-sama, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
bagi yang mengasihi. Angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berakhir. Angkat tinggi-tinggi lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang sanggup selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan wuuu, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Mari sama-sama gereja Tuhan dengan iman percaya, angkat tangan tinggi-tinggi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak, katakan sama-sama, kon, Allah sanggup. Kuasanya. Boleh sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, selamanya. Kuasanya. Katakan kiri kanan buat saudara, Allah sanggup. Allah sanggup. Woo. Melakukan, segala perkara, dulu. Yuk sama-sama lebih lagi gereja Tuhan katakan pujian ini. Angkat tangan tinggi-tinggi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Amin. Allah sanggup melakukan. Kuasanya, katakan dulu, dulu, sekarang, dan sama-sama dengan iman, kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dan sorak-sorai terbaik, serangan, sorakan haleluya. Sebab dia Allah yang sanggup, anggur baru dicurahkan tempat ini. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sing. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sekali katakan Roh Kudus. One. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Dengan iman. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Dengan iman percaya, katakan hari ini harinya Tuhan. Sama-sama, come on. Hari inilah harinya Tuhan. Sing. Saat pembebasan telah tiba bagi umat yang berseru kepadanya. Belenggu dosa. Come on, church. Katakan sama-sama. Come on, sing it. Baru tercurah. Hey. Yuk berkati sama-sama bersaudara. Hey. Minyak baru tercurah. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi gereja
Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan dengan iman, Roh Kudus amin. Yes. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Yuk bawa saudara katakan, hari ini harinya Tuhan. Amin. Sama-sama. Belenggu dosa. Are you ready, church? Come on. Kiri kanannya berkati bagi saudara, come on. Minyak baru tercurah. Sekali lagi sama-sama. Come on, katakan. Anggur baru. Sukacita Allah melimpah. Minyak baru. Saudara katakan sama-sama, anggur baru, anggur baru tercurah. Hey, amin. Oh, minyak baru. Woo. Yes, nyata kuasanya, sebab nyata kuasanya terjadi. Sekali bersama-sama katakan dengan iman, come on. Nyata kuasanya. Yang percaya dan terus sepakat sama-sama katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai termulia buat Tuhan dahsyat. Sorakan woo! Yes. Sebab Engkaulah Allah yang dahsyat perkasa selama-lamanya. Katakan kiri kananmu saudara, Tuhan Yesus memakai engkau luar biasa. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Karena saat anggur baru dicurahkan, langit terbuka. Hadirat Tuhan turun. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Kalau kami mengimani segala sesuatu hari ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan dan kami menangkapnya Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik selama-lamanya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, bagi saudara Allah yang kudus hadir di tempat ini. Katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah.
kekudusan-Mu penuhi hati kami, Tuhan. Dan kemuliaan-Mu penuh atas setiap kami. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, Bapak Saudara, katakan sama-sama. Ku nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi sama-sama katakan kudus. Oh nyanyi kudus, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kekudusannya melingkupi setiap umat-Mu, Tuhan. Sebab Allah Maha Kuasa mengalir. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Saudara. Sama singer katakan pujian. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu, Tuhan. Penuhi hati kami dengan iman percaya, kami mengangkat tangan kami. Allah yang kudus hadir dalam hati kami, katakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh nyanyi kudus, nyanyi kudus-kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami nyanyikan kekudusan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Biarkan musik angkat pujian ini, mari kita sembah. Syera la basyera. Amin. Kira la bara 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 la bara. Kudus kudus langkah dalam setiap pujian penyembahan yang kami angkat, Tuhan. Oh, kira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kudus kudus langkah. Kira la bara 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 la. Terus sembah Dia, Loh, Saudara. Kasih yang kekudusannya. Kasih penuh dengan kekudusan yang mengalir. Syara la bara 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 la bara. Yes Lord. Syara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari sekali lagi pujian ini yang kita angkat, Saudara. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Terus sekali gereja Tuhan katakan dengan iman percaya, kudus, nyanyi. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan terus. Nyanyi kudus.
Kudus, angkat pujiannya sama-sama, angkat tangannya. Nyanyi kudus, nyanyi. Kuduslah Kau Tuhan selamanya. Biarkan musik angkat pujian ini sembah Dia, Saudara. Kuduslah, kuduslah, kuduslah. Kuduslah, 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 Kau Tuhan sing. Oh kuduslah, terus angkat pujian ibu saudara, sembah Dia, bermasmur bagi Tuhan, sebab kekudusannya melawat kita hari ini. Sheraramo, oh kuduslah. Kuduslah, kuduslah, oh Tuhan, oh nyanyi, kuduslah, amin, kuduslah, kuduslah, Kau Tuhan, sing it, come on, kuduslah, kudus, 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 oh. Kudus, 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 Kau Tuhan. Oh nyanyi kudus, kuduslah, 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 Kau Tuhan. Sembah Dia lebih lagi, saudara. Keluarga dengan keluarga bergandengan tangan, karena kami percaya pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Come on. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya, sebab Dia kekal dan mulia. Dia hadir di tempat ini, di hati kita. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari Bapa Maha Tinggi. Amin. Bapa kekal muli. Dia hadir. Sekali gereja Tuhan sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu. Amin. Bersama-sama dengan iman, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai. Come on. Terus berbahasa roh bersyara. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja atas setiap kami untuk memulihkan setiap hati, untuk menguatkan yang lemah ya Tuhan, untuk menyegarkan yang lelah, untuk menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong setiap kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Mereka semua umat-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan, kami tahu di dalam Engkau senantiasa ada pengharapan dan ada pertolongan, sebab kami tahu Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah biarkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli atas setiap kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam seluruh aspek kehidupan, agar kami boleh terus kuat untuk boleh mengiring Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, layak kami tinggikan,
layak kami agungkan, layak kami muliakan dan kami sanjung tinggi. Kami bersyukur kepadamu, kami mau memberkati para pemimpin kami Bapa. Terima kasih buat gembala kami Bapak Niko Nyotora Harjo. Tuhan biarkanlah pengurapanmu mengalir atas hambamu, kekuatan rohmu terus penuh atas hambamu. Engkau yang terus menuntun hambamu Bapa. Biarkanlah sungguh hambamu boleh menyelesaikan mandat yang telah Tuhan percayakan. Berkati Pak Niko dan seluruh keluarganya Bapa. Dimanapun hambamu berada, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara hambamu dengan anugerah dan kemurahanmu ya Bapa. Berkati juga untuk pelaksana harian gembala Bapak Benny Gunawan bersama dengan 5 wakilnya yang ada di Rayon 2. Tuhan, pengurapanmu mengalir atas hamba-hambamu. Tuntunlah mereka dalam jalan kebenaranmu Bapa, untuk dapat membawa umatmu berjalan dalam ketetapan dan peraturanmu. Peliharalah hambamu dengan anugerah dan kasih karuniamu. Berkati hamba-hambamu bersama dengan seluruh keluarganya. Peliharalah mereka ya Bapa dengan segala kemurahanmu ya Bapa. Dimanapun hamba-hambamu berada, kemanapun engkau utus melayani, biarkanlah Tuhan kau sertai dengan tanda-tanda mujizat, dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Biarkanlah hamba-hambamu boleh senantiasa ada dalam perkenananmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati semua hamba-hambamu Bapa. Biar hari-hari ini terus engkau bangkitkan kami dengan rohmu di era Pentakosta yang ketiga ini Bapa, agar kami boleh menyala-nyala untuk menyelesaikan amanat agungmu ya Bapa. Kami bersyukur syukur kepadamu Bapa, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu buat Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa ini dalam pemeliharaanmu. Bangsa ini senantiasa ada di dalam pantauanmu. Engkau tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan Indonesia. Sebab kami tahu bahwa engkau punya rencana yang besar atas bangsa kami, untuk menjadikan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarkanlah damai sejahteramu Tuhan memenuhi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Pulau Rote. Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia diberkati, ekonominya diberkati ya Tuhan, semua bidang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan semua jajaran pemerintahan, baik TNI, Polri ya Tuhan, semuanya Bapak, kau berkati mereka semuanya. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka, biarkanlah kau mampukan mereka menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakannya. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka ya Tuhan, biar anugerahmu engkau limpahkan. Biar melalui mereka bangsa ini mengalami kemajuan, bangsa ini mengalami kemakmuran, bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih buat Indonesia ya Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, kasihmu tidak akan pernah berkesudahan atas bangsa kami. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Pulau Rote. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia ditolong oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, urapi hambamu, urapi setiap kami ya Tuhan. Dan engkau menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sangat penting. Kita memiliki favor, artinya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ketika krisis datang, angin badai menerpa, kalau hidupmu mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya krisis bukan untuk menghancurkan, tapi krisis justru untuk mempromosi hidup Anda dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ketika Anda dapatkan favor perkenanan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia akan dibuatnya mungkin bagi Allah. Ketika favor turun atas kehidupan saudara, saya percaya Anda akan dibawa deeper lebih dalam, higher lebih tinggi, dan Anda akan dibawa semakin mengenal Kristus Yesus, sehingga engkau akan memancarkan Kristus di tengah kegelapan ini. Yang setuju katakan amin. Langsung saja, ada 3 hal yang ingin saya share yang sangat penting. Ketika krisis datang saudara, maka ada 3 hal yang harus kita miliki. Ada 3 hal yang harus kita selalu ada dalam hidup kita, kita pertahankan. Badai boleh menerpa kehidupan kita,
Seringkali ketika badai datang, saudara, keuangan bisa lenyap, pekerjaan bisa lenyap, kesehatan kita dengan tiba-tiba bisa lenyap, dan banyak hal yang lenyap. Tapi ada beberapa hal yang harus bertahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, identitas ilahi kita. Katakan sama-sama dengan saya, identitas. 1, 2, 3, identitas. Sekali lagi, saudara, ketika goncangan tiba, seringkali ada banyak di antara umat Tuhan putus asa. Kenapa? Masa depan hilang, seolah-olah yang namanya mungkin pekerjaan bisa hilang, ataupun yang namanya orang yang sedang masuk di dalam jenjang pernikahan selanjutnya, teman hidup bisa hilang, dan banyak hal bisa hilang. Tetapi dengar, ada satu yang tidak pernah hilang, sebesar apapun badai menerpa saudara, yaitu Roh Kudus dalam hidupmu. Saya ulangi, Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ketika kau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu. Tidak peduli tubuhmu sakit, tidak peduli siapa engkau di masa lalu, tidak peduli mungkin bagi orang kita enggak berharga, tapi ketika engkau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Ketika angin badai menerpa, semua bisa lenyap, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Dan apa peran Roh Kudus ketika semua hilang dan dia tetap ada bersamamu? Mari kita lihat Roma 8 ayat 15. Kita akan baca sama-sama Roma 8 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Abba, ya Bapa. Lihat, di dalam bahasa aslinya, bahasa Aram dikatakan Daddy. Kita panggil Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Papi, saudara. Panggilan yang begitu akrab dan dekat dan intim. Contoh, ya kalau Pak Jokowi misalnya lewat dan ada di kota Bandung, mungkin Pak Gembala, Pak Boni akan manggil beliau apa? Bapak Presiden atau Pak Jokowi minimal. Tidak mungkin beliau akan berkata, Papi, saudara. Dan mungkin dengan manja dia mendekat, langsung ditangkap, saudara. Tapi Roh Kudus ada dalam diri saudara. Supaya engkau dan saya yang mungkin di mata dunia kita kurang berarti dan nothing, bukan apa-apa. Hari ini kita tetap bisa memanggil dia Allah menjadikan langit dan bumi. Papi, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Identitas tidak pernah hilang. Jangan putus asa. Mungkin hari ini kau kehilangan masa depan. Engkau kehilangan kesehatan. Kau kehilangan keuangan. Dengar saudara, ada Roh Kudus yang tidak pernah hilang. Itu memberikan Anda favor, perkenanan. Supaya Anda boleh panggil dia Papi. Dan itu powerful. Saya ulangi, itu powerful. Jangan anggap remeh ayat ini. Biarlah hari dalam pengurapan Roh Kudus memberikan revelation. Bagaimana powerfulnya. Seorang anak yang begitu dekat dengan ayahnya, dia akan penuh keberanian mendekat menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, contoh suatu kali dalam sebuah KKR di kota Tasikmalaya. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang melayani dan saya duduk di depan sebagai gembala. Dan semua, karena ini KKR, dia akan diakonis di kota kami dengan pakaian lengkap, jas, dasi. Tiba-tiba di tengah praise and worship, ada seorang dari belakang lari ke depan, ke hadapan saya, dan dia dengan memaksa meminta saya uang, saudara. Jarang terjadi. Ada jemaat berani ke depan, datang ke Pak Boni, minta uang lagi ibadah. Gak pernah ya, Pak. Ini terjadi, saudara. Dan dia meminta dengan paksaan, saudara. Dia gak peduli lagi ibadah. Dia gak peduli protokol. Dia gak peduli diaken. Dia lari ke depan. Saudara tahu siapa dia. Dia anak bungsu saya. Dia sudah bekerja hari ini. Tapi waktu itu dia usia 4 tahun. Dan dia datang. Dia katakan, Papi, minta uang jajan please. Shh, ini lagi ibadah.
please Pi, teman-teman aku udah nunggu di bawah. Nanti aku ketinggalan mau jajan di warung. Please Pi, saudara. Saya gak bisa nolak, saudara. Dia tembus semuanya. Yang dia tahu di depan itu papiku. Dan saya beri dia uang. Saudara tahu, privilege, favor yang Tuhan beri bagi Anda dan saya. Hari ini mungkin masa depan hilang. Kesehatan hilang, pintu tertutup. Kita masih punya Roh Kudus yang membuat kita bisa berkata kepada dia, oh papi, penuh keberanian, Ibrani 4 ayat 16, hampiri tahta kasih karunia. Itu adalah sebuah kunci favor. Itu menjadi sukacita kita. Kita harus bertobat, Bapak Ibu. Seringkali membuat kita happy dan sukacita kalau aku dapat mobil. Seringkali yang membuat kita sukacita kalau aku dipromosi. Membuat kita happy kalau keadaanku baik-baik. Tapi di balik ini harus kabar sukacita. Semua bisa hilang seketika dalam hidup kita. Satu yang tidak pernah hilang. Roh Kudus yang membuat kita memanggil Yesus. Bapa yang mencipta segala semesta. Papi, Daddy. Dan itu powerful, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Identitas kita gak ditentukan, saudara, dari kondisi hari ini. Atau posisi. Atau prestasi. Identitas kita ditentukan dari apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Dia curahkan darahnya. Dia bayar harganya. Untuk membeli Anda dan saya dari masa lalu. Oleh karena itu kita harus bersyukur akan hal ini. Kita harus bersuka cita. Dan ini kunci favor. Kunci perkenanan, saudara. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat lebih dulu, saudara. Satu ayat. Ulangan 33 ayat 18. Tentang salah satu suku Israel. Ya, kita akan baca Ulangan 33 ayat 18. Zebulon. Katakan sama-sama dengan saya Zebulon. 1, 2, 3. Zebulon. Zebulon artinya exalted. Dia ditinggikan. Dia dimuliakan. Tapi suku ini adalah suku peperangan. Hidupnya penuh perjuangan. Hidupnya penuh pergumulan. Perjalanannya perang terus. Karena setiap Israel perang, dia ada di paling depan, Zebulon. Tetapi saudara, bagaimana perintah Tuhan di depannya? Baca sama-sama 3, 2, 1. Tentang Zebulon, ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalananmu. Stop, sampai di sana. Perjalanan Zebulon bukan perjalanan yang berkata, naik ke puncak gunung. Anda pernah naik ke Lembang? Kiri, kanan. Anda lihat apa? Tukang ulen, saudara. Kulihat sawah, pohon. No, perjalanan Zebulon, perjalanan yang cukup mengerikan, menegangkan. You renungkan berapa usiamu hari ini. Renungkan segala perjalananmu. Mungkin perjalananmu penuh, iya Tuhan. Dari kecil, remaja, muda, sampai sekarang udah dewasa. Hidupku penuh dengan air mata, pergumulan, perjuangan. Anda Zebulon, Zebulon. Alkitab berkata bersukacitalah. Salah satu terjemahan Inggris berkata, make yourself be happy. Buat dirimu joy, happy. Dan dengar ada berita sukacita. Apa yang harus membuat kita happy dan sukacita? Bukan keadaan, bukan kondisi, bukan posisi, bukan prestasi. Tapi Roh Kudus yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Yang mengangkat setiap kita. Memberikan kita privilege. Sehingga kita boleh memanggil dia, Papi, Daddy. Amin. Ayo, jangan putus asa. Dan Roh Kudus kalau memberikan Anda bisa memanggil dia papi. Dia akan memberikan Anda kuasa, pengurapan. Dia akan mengajar, membentuk Anda. Supaya Anda bisa menunjukkan kepada dunia, kepada keluarga, kepada lingkunganmu. Siapa dan bagaimana karakter Bapamu. Lewat kehidupanmu yang diubah. Lewat integritasmu. Amin. Jangan hilang. Itulah identitas ilahi. Bukan hanya kita manggil dia Bapa, tetapi lewat hidupmu, dunia bisa melihat siapa Yesus kita. Itulah identitas kita sebagai anak-anaknya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Suatu kali, saudara, jadi kejadiannya dulu masa lalu, awal-awal saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saudara. Saya pernah berbuat nekat.
nekat atau iman itu memang sebatas yang namanya tetangga kiri dan kanan, saudara. Gara-gara ada penerbangan murah, Singapura, Malaysia, Air Asia 150.000. Saudara, waktu itu anak kami yang pertama sudah menikah, yang kedua sudah bekerja. Ini bagi mereka kecil-kecil, saudara. Sangat kecil. Jadi saya bersama istri nekat bawa anak-anak saya pergi ke luar negeri pertama kali. Dan saudara, karena kenapa? Ada promo penerbangan. Hati-hati dengan promo, saudara. Banyak orang kan promo penerbangan nekat pergi, saudara ya. Pusing pulangnya. Nah saudara, waktu saya pergi ke sana di Malaysia dan akhir menyeberang Singapura. 600.000 berempat, saya, istri dan kedua anak saya. Tapi yang jelas, kami penuhkan koper kami dengan pop mie. Mohon maaf, saya ganti endorse, saudara. Tapi itulah the true story, saudara. Ketika 3 hari terakhir sebelum kami pulang, di tengah, di waktu kami akan masuk MRT, saya mulai resah dan saya ngomong sama istri saya, maafkan saya, kenapa kita kurang bijaksana? Kartu kredit gak punya dan uang habis, saudara. Saya bawa 2 anak kecil. Pertanyaannya, Pak Boni, apa saya harus kepada kedubes? Gak mungkin, saudara, cari kedutaan besar. Saya katakan, Bapak, manggil Papi, saudara. Papi, ampuni, aku Bapak di dunia kurang hikmat, nekat, gak punya duit bawa anak ke luar negeri. 3 hari gak ada uang, saudara. Tapi saya tanya sama istri saya, Mam, Popi masih ada. Aman, Pak, Popi masih ada. Nah, tinggal nunggu pulang lagi 3 hari, kami akan makan Popi. Tapi sukacita anak saya, saudara, oh, tidak terbendung dia. Senang banget, saya gak mau melukai sukacitanya. Hati saya empat. Kartu kredit gak ada, saudara. Ya kemudian uang habis. Waktu saya bergelantungan, saya cuma papi, papa kepada Bapak di surga. Ampuni saya bawa keluarga saya susah dan beresiko tinggi. Ketika bergelantungan, saya kaget dari ujung gerbong sana. Ada seorang yang sudah ada usia dan lanjut usia. Dia berjuang tertatih-tatih karena goyangan MRT. Dia panggil saya bukan dengan sebutan Pak Hendri. Dia panggil nama kecil saya, Kokong Bun, saudara. Bukan jemaat, saudara. Bukan GBI juga. Dia hampiri saya, Kokong Bun, ketemu di sini. Saya kaget. Ini orang jarang pergi kemana-mana. Bisa ketemu di MRT. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia paksa buka telapak tangan saya. Dan dia gini, ini berkat buat anak-anak. Ditutup lagi dan dia lari cepat-cepat ke sana. Saudara tahu, waktu dibuka, bukannya cukup buat kami jajan dan makan, tapi bisa kami tabung pulangnya. Haleluya. Haleluya. Favor. Perkenanan. Tepat pada waktunya. Saudara, perenungkan sekali lagi. Ya, baru saya bicara sama anak-anak saya. Nak, saya ceritakan kisah itu. Papamu gak sempurna, tapi kamu punya papi di surga. Kasih tahu sama cucu papa nanti kejadian ini. Dia tepat waktunya menolong. Itulah favor. Itulah favor. Tepat pada waktunya dia menolong. Tepat pada waktunya ia menolong. Tapi yang paling penting, apakah hidupmu menunjukkan kepada dunia anak siapa hidupmu? Anak Yesus atau anak setan, saudara? Tunjukkan lewat karakter integritas kita. Haleluya. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Poin kedua. Identitas yang pertama, yang kedua. Apa yang tidak boleh hilang ketika goncangan datang? Sensitivitas, kepekaan. Itu sangat penting. Kepekaan Anda untuk tahu apa kehendaknya, apa suaranya, apa tuntunannya, apa firmannya, akan menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu perkenanan dan terobosan. Yang paling penting, ketika Anda terpepet, terpojok, jangan cari pertolongan manusia yang pertama. Tapi Anda rendahkan diri, cari apa suaranya bagi hidup Anda. Apa firmannya di tengah kondisi krisis. Apa tuntunannya bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa tahu, Pak?
apakah datang kepada Pak Pendeta? Yang hal yang utama yang Roh Kudus gerakkan untuk saya sampaikan hal yang aplikatif. Hal yang harus kita latih adalah kita bagaimana supaya tahu apa tuntunannya, apa suaranya, sederhana. Banyak berbahasa roh. Saya ulangi, banyak berbahasa roh. Katakan sama-sama, banyak berbahasa roh. 1, 2, 3, banyak berbahasa roh. Itu akan membantu Anda lebih peka, lebih sensitif, mengerti dan tahu. Catat baik-baik ya, supaya kita bisa aplikasikan sehari-hari. Kadang tidak selalu berbahasa roh harus rame atau gaduh. Catat baik-baik. Kadang tidak perlu dengan kencang, dengan kuat. Karena tapi perlu juga suatu kali dengan kuat kita berbahasa roh, ya di waktu dan tempat yang tepat. Yang setuju katakan amin. Tapi dalam kondisi tertentu, garis bawahi kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu cukup telingamu yang dengar. Dan mungkin orang gak tahu Anda sedang berbahasa roh. Kalau Anda dilatih dalam hal ini, Anda akan dengan berani dalam hal aplikasi lagi masak, saudara, Anda berbahasa roh. Anda sedang berhadapan dengan orang ya, yang mungkin kita gak tahu ini mau nipu atau mau buat jahat, saudara. Anda gak mungkin kan berbahasa roh di depan mata dia. Horapatakara masyaka. Gak mungkin, saudara. Anda berbahasa roh. Horapatakara masyaka. Anda gak dengar kan saya berbahasa roh. Saya sedang berbahasa roh. Oke? Jadi tidak selalu namanya gaduh dan keras. Tapi cukup mungkin telingamu dengar. Orang lain gak tahu. Kadang saya berbahasa roh ketika saya terpepet dari Jakarta sampai Tasik. Driver saya gak tahu, isi saya tahu sedang berbahasa roh, tapi dia gak mendengar. Cuma telinga saya dengar sendiri apa yang saya ucapkan. Saya bahasa roh. Karena saya ingin tahu apa tuntunanmu, apa suaramu. Nah saudara, ya sebelum saya share contoh-contohnya saudara, kita lihat dulu supaya lebih paham soal berbahasa roh ini. Yang mau mengerti katakan amin saudara, haleluya. Saya mau tanya siapa yang mau lebih sensitif, lebih peka akan tuntunan, akan suara di kehendaknya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, haleluya. Katakan kiri kanan, banyak berbahasa roh. Sekali lagi, berbahasa roh tidak selalu harus gaduh, tidak selalu harus namanya kencang. Kita bisa aplikasikan sehari-hari ketika di pasar, ketika Anda mungkin berbisnis, ketika Anda mengendarai mobil, ketika Anda menghantar anak, menunggu anak sekolah. Yang penting telinga kita dengar, enggak perlu orang tahu. Haleluya. Mengapa sangat penting? Dengarkan baik-baik. Coba buka Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata kelemahan menggunakan kata astenia, saudara. Ini berbicara apa? Berbicara bisa penyakit, bisa berbicara penderitaan, tapi juga bisa berbicara keterbatasan Anda dan saya. Sekali lagi, Roh Kudus membantu Anda dalam keterbatasan kita. Bapak, Ibu, apa keterbatasanmu? Kita nggak tahu ke depan ini apa. Apa keterbatasanmu? Kita nggak ngerti hal-hal yang menembus dimensi natural. Gimana orang itu, apa yang terjadi ke depan? Kita hanya tahu apa yang di depan panca indera kita. Di luar itu, gak tahu. Ketika Anda gak ngerti, gak tahu. Anda mau doa apa untuk minta tuntunan? Tapi orang yang berbahasa roh, saudara, itu sama seperti bayi yang lagi nangis sama ibunya. Garis bawahi kata, bayi yang lagi nangis sama ibunya. Boleh ya, saya bukan ngerjain Pak Gembala ya, Pak Boni waktu punya anak, bayinya nangis, lapar minta susu. Bayinya ngomong apa? Bahasa Singapura? Bahasa bayi. Bayi orang India, lagi yang namanya gatel badannya, dia gak enak tidur, dia ngomong apa sama mamanya? Nehi nehi meregehese.
Enggak saudara, dia wah, wah. Bapaknya bingung, mamanya tahu apa yang terjadi. Contoh anak saya. Ketika anak saya nangis, wah, wah. Bapaknya bingung, ada apa ya ini? Kenapa ya? Mamanya bisa tahu, dia ngomong, pingin susu. Dia gendong kasih susu, diem. Wih, ajaib banget ini mama saya pikir. Besoknya nangis lagi, wah, wah. Saudara, saya bingung sebagai papa, ini ngomong apa? Mamanya tahu saudara, ini bayi, ini anak kita mau diempo, mau tidur, dia empo, tidur saudara. Wow, mamanya tahu. Amin. Bahasa roh itu seperti bahasa bayi. Jadi jangan konteksnya Anda menghina suku katanya. Pak, kemarin ada pendeta kalau bahasanya lucu, Pak. Nak mau bala. Sekali-kali gehu, mohon maaf saudara. Ada yang sering di plesetan, jangan plesetan bahasa roh. Bukan soal suku kata. Suku katanya gak ada arti. Tapi yang artinya luar biasa. 1 Korintus 14 ayat kedua. Baca sama-sama. 1 Korintus 14 ayat kedua. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Waktu Anda berbahasa roh, enggak ada yang ngerti. Seperti bayi yang nangis. Tapi sang ibu pemilik, yaitu Tuhan, tanda kutip, pemilik kita, dia tahu. Keterbatasan kita, dia akan beritahu tuntunan demi tuntunan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sensitivitas, banyak berbahasa roh saudara. 2018 diizinkan saya ada di Jepang pertama kali, gak bisa pulang terkena badai JB saudara. Jadi kami harus ibadah di sana dengan 11 orang dari Tasikmalaya. Sebuah gereja yang kami cari secara acak di internet. Dan akhirnya kami duduk di tengah-tengah. Pendetanya sebelum dia naik saudara, dia meluncur ke toilet. Tapi dia sapa kami, sambut dulu kami. Ada penterjemah orang Jepang karena di situ ada orang Jepang dan orang Indonesia. Akhirnya salah satu anak youth kami berkata kepada pendeta ini, Pastor, dia tunjuk saya, ini gembala saya. Saya injek kakinya, kamu jangan kenalin aku pendeta. Ya, biar kita menikmati ibadah. Dan pendeta itu maju ke depan, akan khotbah. Tapi sebelum dia naik mimbar, dia muter balik ke tempat saya. Dia bawa saya maju ke depan, baru dia kenalan. Bapak dari mana? Oh, nama saya Pak Hendy dari GBI, Pak. Oh, iya, iya. Dia langsung naik ke depan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Badai sudah membawa hambanya datang ke tengah-tengah kita. Silakan Pak Hendy, Pak. Saya ditembak kayak begitu. Waduh, waktu saya maju ke depan, saya tanya, Pastor, 5 menit? Karena saya mungkin perkenalan. Enggak, 45 menit. 45 menit, arigato gozaimasu, saudara. Saudara tahu apa, what is the blank? Ngeblank, tahu ngeblank? Enggak tahu harus ngomong apa. Pak Bodi pernah nyobain. Saya cuma bisa pegang mimbar, saudara. Ngomong apa ya? Ini iPad gak bawa, ditembak begitu. Itu langsung blank. Tapi saudara, kepekaan itu penting. Seperti bayi, cuma ngomong. Saya cuma ngomong tiba-tiba, saya gak kenceng-kenceng telinga saya dengar. Tiba-tiba setelah saya berbahasa roh, dia memberitahu apa yang harus saya ngomong. Sebuah outline khotbah, deng, deng, deng. Dan ketika itu saya lihat jam mau selesai, itu pendeta lari ke belakang, dia turunkan jam dan katakan, terus pak, ini baru pertama seumur hidup saya. Ada yang namanya gereja minta saya terus khotbah, biasanya minta saya berhenti karena overtime, saudara. Ini enggak, terus pak. Wah saudara, poin terakhir hampir selesai, belum selesai, orang nangis, nangis, nangis. Ini harus altar call. Tapi yang luar biasa, saya gak tahu ini saudara, sinode apa, saya harus menghormati yang namanya tuan rumah. Yang peka ini, yang namanya yang sensitif itu, gembala. Jadi dia lari ke depan dengan sebuah kertas, altar call please. Dan waktu maju ke depan, orang reba, orang nangis. Pendeta itu datang lagi, pak doakan itu jemaat. Baru bunuh diri istrinya. Doakan yang itu baru ditinggal. Dia lari dari Jepang. Banyak sesuatu hal. Dan wow. Badai mengubah perjalanan yang morat marit. Menjadi sebuah lawatan Tuhan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah. Itu favor. Itu perkenanan. Kapan kita bisa masuk dalam favornya Tuhan? Sensitivitas.
Bahasa roh itu perlu saudara. Praktek yuk. Anda gak tahu, Anda gak ngerti bahasa roh. Oke, yang terakhir. Ya, pertama identitas. Itu kita perlu. Sensitivitas. Amin. Yang terakhir adalah totalitas. Yuk, kita lihat Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang totalitas. Anda ikut, Anda menyembah Tuhan yang totalitas. Dia mengorbankan, dia mengasihi Anda totalitas. Dan dia mengikat perjanjian dengan kita atas dasar totalitas kita. Yuk, saya akan tunjukkan. Keluaran 19 ayat kelima. Keluaran 19 ayat kelima. 3, 2, 1. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh. Ulangi, sungguh-sungguh. Mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lihat, dia mengikat perjanjian atas dasar totalitas, sungguh-sungguh mendengarkan. Coba lihat lagi satu ayat, Markus 12 ayat 33. Dikatakan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Lihat, kita mengikut Yesus itu totalitas. Dan ikatan perjanjian itu berbicara favor, perkenanan. Diturunkan bagi jemaat yang total. Total percaya kepadanya, total melayani dia, total mengasihi dia, total berserah kepada dia. Itulah orang-orang yang akan menerima favor Tuhan. Tapi orang-orang yang abu-abu, saudara, yang penting aku datang ke gereja, Anda akan sulit dapatkan favor. Imam musik bisa standby. Tapi anak-anak Tuhan yang totalitas ikut Yesus. Matius 16 ayat 24, Yesus berkata, kalau engkau ingin mengikut aku, kau harus menyangkal diri. You must forget yourself. Kau harus melupakan dirimu. You must say no to yourself. Kau harus berkata tidak kepada dirimu. Kemudian pikul salib dan follow me. Tuhan sedang mencari generasinya yang total. Mau percaya, total mau berserah, total mau mengasihi dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Favor Tuhan akan turun. Saya akan akhiri, saudara. Ketika semua kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kasih sayang dan anugerah, Tuhan izinkan hari ini saya sudah 23 tahun sepenuh waktu. Sebelumnya, saudara, saya gak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pendeta. Saya pacaran 8 tahun dengan istri saya. Dia mau jadi dokter, saya larang. Dia mau kuliah jadi dokter, saya larang. Kalau kamu cinta, kalau engkau cinta sama saya, kamu akuntansi, saya manajemen. Cita-cita kita orang kaya. Saya gak cita-cita jadi pendeta. Saya cita-cita dari dulu jadi orang kaya. Saya manajemen, kamu akuntansi. Akhirnya pendek cerita, kami punya usaha, saudara. Toko 13 meter, 3 lantai rumah. Dan itu usaha menjadi yang namanya mesin ATM kami. Ketika saya memberi waktu, sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Karena saya depresi, sebenarnya saya masih punya toko. Itu sumur yang mencukupi yang namanya hampir 85% kehidupan kami. Dan toko itu sudah disetting luar biasa. Kami ada hire orang. Isi saya cuma tinggal tanda tangan cek, saudara. Satu barang under deal hilang, kami tahu. Dan ini sudah gak mengganggu pelayanan. Tapi tiba-tiba, suatu kali Pak Joko, Bang Edo, tahun mungkin 2005, dia datang ke Tasik, lagi stem yang namanya proskuneo, musik, congtang, reng, reng, saya nungguin. Tiba-tiba kok, mereka memang dipakai Tuhan ya. Lagi ngetem aja, Tuhan bisa ngomong sama saya. Aku minta toko itu tutup. Saya kaget, saudara. Ini suara siapa? Akhirnya saya ngomong, cuma yang namanya letuk Tuhan. Kalau ini engkau, ngomong langsung sama isi saya saja ya. Dia yang tanduk tar tangan cek. Saya lupa. 3 hari kemudian isi saya datang. Papa, aku mimpi. Toko itu harus tutup. Di situ saya seperti sambar geledek, saudara. Itu suara siapa? Saya baru ceritakan. Kami langsung namanya tutup toko. Kami langsung yang namanya PHK itu, saudara. Tapi sejak saat itu, kami gak punya penghasilan. Padahal itu toko ada masa depan putra-putra kami. Semua habis, saudara. Kami sakit-sakitan.
istri saya sakit-sakitan, anak kedua anak sakit-sakitan, setiap minggu dibawa ke Bandung, saudara. Semua habis. Sampai suatu kali, saudara. Sampai suatu kali. Dia ulang tahun. Saya ingin ngasih dia 250 ribu dompet. Dalam bahasa Ibrani, nalangsa. Enggak meyochen. Saya enggak ngeluh, saya cuma mau dalam hati, nalangsa jadi pendeta. Mau ngasih 250 ribu, enggak punya uang. Gue godek, saudara. Malamnya, ada seseorang datang dari luar kota. Dia ketemu saya. Dia ngomong, Pak, jangan tersinggung ya. Dia buka tangan saya, dia kasih saya amplop. Ini amplop bukan buat Bapak sebenarnya, buat full-timer Bapak. Saya gak nemuin dia di gereja. Jadi terpaksa saya kasih buat Bapak gembala. Tapi tolong Pak, ini sedikit jangan tersinggung. Dia kabur pakai mobil. Pas dibuka, saudara, tepat 250 ribu. Saya bersyukur dia gak kasih banyak, dia kasih 250 ribu. Karena Tuhan ngomong, engkau hambaku. Aduh Tuhan jangan marah, aku gak ngomong gak serius, cuma nalangsa. Tapi dia tahu dia kasih, saudara. Ternyata saya baru paham, kenapa Tuhan ingin toko itu tutup. Dia ingin kami total, sejak saat itu, kami hanya bergantung kepada Tuhan. Dia senang waktu kita total berserah, total percaya. Dan akibat totalitas itu, saya baru ngerti sekarang, istri saya bisa membantu saya membangun generasi. Sekarang kami ada sekolah, ada 400 murid, saudara, setiap hari bersama-sama kami. Dan kemarin dia sudah lulus dari toddler, sekarang sudah SMP, sudah lulus. Dan kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Perkenanan Tuhan diturunkan bagi setiap orang yang berani total. Mari, angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.